Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Erina Sabania. So di video kali ini aku bakalan bikin video tutorial membuat squishy lagi guys. Yeay, aku bakalan bikin squishy milk. Yeay. Nah sebelum aku kasih tahu bahan-bahannya dan tutorialnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, and subscribe di bawah sini. Dan tekan loncengnya supaya teman-teman tahu kalau aku upload video terbaru. Oke, langsung aja aku kasih tahu bahan-bahannya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Nah, ini pakai tisu. Ini aku pakai 3 lembar takut kurang. Terus aku pakai double tip. Dan aku juga pakai gunting. Nah, bahan buat bikin squishy-nya juga aku pakai spons. Dan aku pakai spidol ini. Oke, daripada kelamaan langsung aja aku kasih tahu tutorialnya. Nah, yang pertama kita bikin polanya di sini ya. Nah, seperti ini. Gambar diskusinya.
hasil squishy-nya. Maaf banget kalau kalian gak suka, kalau aku sih suka-suka aja ya. Nah, jadi aku mau sedikit review di squishy ini. Nah, yang pertama tuh di sini ada squishy milk. Ada tulisan milk, terus atasnya tuh ini pakai warna biru tua. Dan ini ada rumput-rumput, ini warnanya cerah banget. Nah, untuk yang di bawah nggak diwarnain. Nah, ini ceritanya ada apa, kayak license gitu ceritanya ya. Nah, untuk di belakangnya aku kasih polos aja biru tua semuanya. Nah, untuk yang di samping ceritanya ini tuh kayak tulisan gitu ya, jadi kayak tulisan, pokoknya kayak tulisan. Nah, di sini juga aku kasih tulisan, sama juga aku kasih kotak. Oke deh, ini sekarang aku mau squeeze hasilnya slow atau enggak ya. 1, 2, 3. Wow, ini enggak slow, enggak begitu slow, dan enggak begitu slow, tapi ini soft. Soft banget malahan. Nah, aku mau masukin ke crisp bag. Nah, ini dia guys, ini yang sudah pakai crisp bag tuh, jadi kayak lebih glossy, karena crisp bag tuh pasti kalau kena cahaya pasti kayak glossy gitu. Oke, waktunya sekarang kita pencet squishy-nya. Wow, ini enggak slow, tapi ini soft, jadi enak banget untuk pencet. Oke, sekarang tinggal kita pencet belakangnya. Nah, itu dia tadi tutorial membuat squishy milknya. Aku harap kalian suka sama video tutorialnya ya. Oke, assalamualaikum, bye bye.